Salam jumpa kembali bersama Adi Lulus Channel. Terima kasih guys yang sudah subscribe dan menonton video tutorial ini. Langsung saja ke materi, cara setting hari tanggal pada Windows 10. Ya, diklik Time and Language, Date and Time, Country of Region. Saya pilih negara kita ya, Indonesia. Begitu juga dengan region format, dipilih English dalam kurung Indonesia. Lalu diklik Edition Date Time dan Regional Setting. Pilih Setting the Time and Date. Nah, ini tampilannya. Teman-teman pilih Change Date and Time. Nah, tampak di monitor, teman-teman bisa pilih hari ya, tanggal, dengan cara diklik terus di bawah jam dinding. Nah, itu tertulis pukul ya, sedang berjalan, lalu diklik, dipilih ditempatkan pada jam, menit atau detik, lalu diklik tanda kecil atas bawah ya, kalau bawah untuk mengecilkan, atas menaikkan, sambil dilihat jam dindingnya ya. Oke, kalau sudah selesai ya, oke, lalu di close sambil dilihat di pojok kanan bawah ya. Usai sudah tutorial ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa.